atas kehadiran rombongan Pak Hendra bersama rombongan yang lainnya yang berpakaian sipil atau penyidik dari Bareskrim. Mereka menyuruh kami untuk mengetahui bukti itu harus datang ke Jakarta. Sedangkan di sana saya sebagai ibu yang sudah begitu hancur hati memohon berulang kali kepada mereka, buktikan barang bukti yang sah, jangan cuma omongan atau kasarnya asbun, saya bilang. Karena saking kesalnya saya, anak saya sudah dibunuh begitu sadisnya tanpa ada pemberitahuan dari atasannya ataupun semua rombongan yang ada di rumah Pak Ferdi Sambo. Karena kami pernah menghubungi mereka, langsung nomor kami diblokir yang ada di rumah itu. Jadi saya sebagai ibu yang kehilangan anak, memang saya langsung marah. Kamu seorang jenderal, tidak usah banyak bicara. Karena saya yang melahirkan anakku, saya yang mendidik anakku, dan saya yang membesarkan anakku, saya tahu dengan karakter anakku. Kalau memang anakku meninggal di rumah atasannya, seharusnya sebagai penegak hukum akan menginformasikan kepada kami, memberitahukan kepada kami bahwa itu adalah anak buahnya, saya bilang. Jadi mohon jangan banyak bicara, CCTV tunjukkan di sini sekarang. Tidak bu, ibu jangan memojokkan kami, katanya. Kenapa saya memojokkan bapak? Saya bilang kayak gitu sama Kombes Susanto. Kenapa? Aku bilang, kalau memang bapak tak mau mendengar kami bicara, harus bapak yang kami dengar bicara, silakan keluar, saya bilang gitu pak. Tidak perlu banyak bicara di sini. Saya udah kehilangan anak, saya sudah berduka. Ngomong, bicara sesuai dengan bukti, itu yang saya katakan waktu itu pak. Mereka keringat jagung, langsung keluar.